Nah, sering aja, sering. Ada yang sering. Gabung sini aja, surat jadi. Di depan depan. Ini. Oh, udah ya. Namanya kau Dok, rekan-rekan media, pada sore ini kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan dugaan dari tindak pidana korupsi terkait bantuan dana desa di tahun anggaran 2018 yang terjadi di Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari. Bahwa penanganan laporan polisi ini itu dilaksanakan sudah cukup lama dari sejak tahun 2018 masa penyelidikannya, di mana anggaran dana desa tahun anggaran 2018 untuk Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari ini itu sebesar Rp967.998.700 itu dibagi menjadi dalam 3 tahap ya. Tahap 1 itu sebesar Rp193.599.740. Tahap 2-nya itu adalah Rp387.199.480. Dan kemudian tahap 3-nya Rp387.199.490. Jadi awal mulanya adanya penyelidikan ini, adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, ya, kepala desa periode tahun 2015 sampai dengan 2021, di mana akhirnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan bekerjasama dengan auditor dari Inspektorat Kabupaten Karawang, akhirnya kami menemukan adanya kerugian negara dari penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 ini yang dilakukan oleh tersangka AW ya, yang merupakan kepala desa periode 2015 sampai dengan 2021. Adapun untuk penyalahgunaan ataupun kerugian negara tersebut, yang pertama itu adanya hasil audit terkait pembuatan taman desa yang akhirnya diketahui tidak sesuai dengan spek, dan kemudian yang kedua adanya pembangunan plaza entrance yang akhirnya tidak selesai pembuatannya. Dan yang ketiga adalah adanya menara pandang yang diajukan oleh tersangka ini ada di proposal, tetapi ternyata nyatanya tidak dilakukan pembangunan ataupun tidak ada, ataupun fiktif ya. Dan termasuk juga adanya pembangunan jalan desa yang akhirnya tidak sesuai dengan spek. Jadi empat temuan audit dari Inspektorat Kabupaten Karawang itulah yang akhirnya meningkatkan lidik dari dugaan tindak pidana korupsi ini menjadi penyidikan, dan akhirnya menetapkan satu orang tersangka, yaitu tersangka AW umur 42 tahun yang merupakan kepala desa dari Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari itu. Kemudian pada saat dilakukannya penetapan tersangka, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ternyata di situ ada pun beberapa fakta di lapangan hasil dari pemeriksaan. Ternyata yang bersangkutan itu memang dengan sengaja menimbulkan kerugian negara atau melakukan penyalahgunaan dari anggaran dana desa itu. Yang pertama adalah untuk keperluan pribadinya, yaitu dengan entertain di karaoke dan termasuk mengkonsumsi narkoba. Di mana akhirnya kami ketika melakukan pengecekan urin terhadap yang bersangkutan ternyata positif mengkonsumsi metamfetamin atau sabu, artinya gitu. Dan kemudian kami pada prosesnya sudah berupaya untuk mengembalikan kerugian negara.
sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Karawang dan ternyata yang bersangkutan memang tidak memiliki tiket baik untuk mengembalikan kerugian negara. Sehingga akhirnya kasus ini berlanjut diproses dan sampai dengan saat ini sudah dilakukan tahap 2 penyerahan barang bukti dengan tersangka ke pihak kejaksaan. Adapun perkara yang kami tangani ini dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 8 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan kemudian ataupun denda sebanyak 100 juta sampai dengan 350 juta rupiah. Selesai. Halo, sebentar.